Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Istri Yong Lik melahirkan. Nama anak pertamanya bikin netizen melongo. Beberapa waktu lalu, Yong Lik mengakui jika pernikahannya dengan sang kekasih Eriska Nakesha dikarenakan Eriska telah hamil duluan. Keduanya bahkan telah melakukan syukuran 7 bulanan kehamilan Eriska. Kini, kabar bahagia datang dari kedua pasangan ini. Eriska Nakesha baru saja melahirkan buah cinta pertama mereka tepat di momen Hari Ibu. Yong Lik membagikan kabar bahagia itu. Di Instagram pribadinya, Yong Lik membagikan kabar bahagia tentang kelahiran anak pertamanya. Sebelumnya, ia menceritakan tentang anaknya yang diprediksi lahir pada bulan depan. Perkiraan dokter tanggal 4 Januari 2020. Makanya, kemarin tanggal 21 gue udah rencanain itu job terakhir luar kota gue, mendekati lahiran. Tapi mau kayak gimana, rencana prediksi tetap kalah juga sama jalannya Tuhan, kata Yong Lik. Mendapat kabar dari sang istri bahwa ia telah mendapati pembukaan 2, Yong Lik justru tengah sibuk menentukan lagu untuk manggung di Makassar. Gue dapat kabar, @Eriska Nakesha udah pembukaan 2 pas lagi mau nentuin song list manggung di Makassar, jelasnya. Karena kesibukannya, itulah Yong Lik harus rela tidak menemani momen-momen sang istri melahirkan. Ia merasa sedih akan hal tersebut. Akhirnya gue gak bisa hadir dan temenin istri gue proses persalinan, sedih banget. Tapi dia hebat banget. @Eriska Nakesha bisa lewatin prosesnya, papar dia. Setelah itu, Yong Lik langsung mengumumkan nama putri pertamanya tersebut. Namanya cukup unik dan membuat netizen melongo. Yong Lik memberikan nama Zainab Alexander kepada buah hati pertamanya. Gue cuma support dari video call. 22 Desember 2019, Zainab Alexander lahir, tuturnya. Selamat datang Zainab Alexander. Thank you.